Skrip Misterius Letnan Kolonel Untung. Jumat 1 Oktober 1965, Radio Republik Indonesia RRI Jakarta menyiarkan dua berita penting. Berita pertama disiarkan sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Isinya, informasi telah terjadi gerakan militer di lingkungan Angkatan Darat yang dinamakan Gerakan 30 September, G30S. Siaran itu menjelaskan G30S dikepalai Letnan Kolonel Untung yang menjabat Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Sasaran G30S sendiri adalah menangkap jenderal-jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal. Kelompok G30S menggambarkan Dewan Jenderal sebagai gerakan subversif yang disponsori CIA dan berkeinginan mengambil alih kekuasaan Soekarno. Selain itu, Dewan Jenderal juga digambarkan senang hidup bermewah-mewah dan tidak pernah memikirkan nasib anak buah. Letkol Untung pribadi menganggap gerakan ini adalah satu keharusan baginya sebagai warga Cakrabirawa yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden dan Republik Indonesia. Siaran kedua, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Siang itu kelompok G30S memberitakan dekret nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dan keputusan nomor 1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia. Dalam siaran ini diumumkan komposisi personel G30S yang terdiri dari Letnan Kolonel Untung sebagai komandan dan 3 wakil komandan yakni Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Siaran menyatakan bahwa kekuasaan negara telah jatuh ke tangan Dewan Revolusi Indonesia dan status Kabinet Wikora bentukan Soekarno dinyatakan demisioner. Setelah lebih dari 55 tahun, dua siaran itu masih menjadi misteri besar bagi bangsa Indonesia. Banyak pihak mempertanyakan aktor intelektual di balik pengumuman penting itu. Pertanyaan ini pada umumnya dilatar belakangi dugaan bahwa Letkol Untung hanya wayang yang digerakkan oleh dalang yang sampai sekarang tidak diketahui siapa orangnya. Kecurigaan Letkol Untung bukan yang menyusun naskah pidato G30S didasarkan sejumlah alasan. Pertama, sebagai seorang perwira militer yang lebih banyak menghabiskan waktu di medan tempur, sulit dipercaya Untung bisa membuat pidato yang demikian sistematis. Dia prajurit lapangan. Masa bisa menulis pidato canggih seperti itu, padahal Untung tidak pengalaman politik. Kata pemerhati sejarah militer Erwin Jos Rizal, dia tidak smart dalam politik, dia prajurit bukan politikus. Kata mantan wakil komandan Cakrabirawa, Malwi Sailan. Keganjilan juga terdapat dalam pengumuman kedua yang disampaikan bagian penerangan G30S pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengumuman itu menyebut kelompok G30S telah membentuk Dewan Revolusi dan menyatakan Kabinet Wikora berstatus demisioner. Ini artinya, Untung sebagai komandan G30S telah menggulingkan kekuasaan Soekarno. Di muka sidang Mahkamah Militer luar biasa, Mahmilu, Untung menolak apabila gerakannya disebut sebagai upaya menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Dia menegaskan, gerakan G30S justru dimaksudkan untuk melindungi Soekarno dari upaya kudeta yang akan dilakukan Dewan Jenderal.
Sebagai seorang perwira cakrabirawa, saya tidak akan rela kalau paduka yang mulia presiden sampai digulingkan, kata Untung di hadapan Mahmilub. Mantan Menteri Koperasi dan Transmigrasi era Bung Karno, M.A. Hadi mengaku sempat bertemu Untung di dalam rumah tahanan Cimahi. Kepada Untung, Hadi sempat menanyakan apakah Bung Karno mengetahui gerakan 30 September. Untung, kamu kok mengadakan gerakan 30 September itu? Apa bapak presiden tahu? Apa atas perintah bapak atau kamu sudah minta izin sama bapak? Dengan spontan Untung menjawab, oh tidak, bapak tidak tahu dan saya tidak minta izin sama bapak. Karena saya mau membuat dadakan akibat kegawatan di Jakarta waktu itu. Dewan Jenderal mau kup, makanya saya serang duluan. Kenapa kamu membuat pengumuman jam 13 pembentukan Dewan Revolusi yang bertentangan dengan pengumuman jam 7 pagi? Semula jam 7, kamu mengatakan telah berhasil menggagalkan rencana Dewan Jenderal. Tetapi jam 13, kamu kok membentuk Dewan Revolusi dengan menyatakan kekuasaan tertinggi dan mendemisionarkan kabinet? Itu namanya kudeta, kata Akadi. Wah, saya tidak tahu persis. Dalam situasi yang genting itu, saya tahu-tahu disodori oleh biro politik, disuruh tanda tangan pernyataan itu. Lalu saya teket saja, jawab Untung. Belakangan Akadi mengetahui dimaksud Untung dengan biro politik adalah biro khusus, sebuah organ di luar struktur PKI, namun berada langsung di bawah Aidit. Saya tidak tahu apakah biro politik dan biro khusus adalah badan yang sama. Tetapi kalau menurut Untung istilahnya biro politik, ujar Akadi. Malwi Sailan mengatakan, meskipun dalam pengumuman bagian penerangan G30S disebutkan bahwa aksi Letkol Untung merupakan tindakan pribadi sebagai kewajiban cakrabirawa melindungi keselamatan presiden, panglima tertinggi, dan Republik Indonesia. Namun gerakan itu sendiri dilakukannya dengan melanggar ketentuan SOP yang berlaku dalam kesatuan cakrabirawa. Gerakan dilancarkan tanpa dilengkapi surat perintah operasi dari Komandan Cakrabirawa, bahkan tanpa dikonsultasikan sama sekali. Salan menegaskan, Komandan Cakrabirawa sama sekali tidak dilibatkan dalam gerakan G30S yang dikomandani Untung. Menurutnya, sebagaimana dalam pengumuman bagian penerangan G30S, gerakan Untung merupakan gerakan militer dalam lingkungan Angkatan Darat dan tidak mengatasnamakan Cakrabirawa sebagai kesatuannya. Operasinya sendiri terjadi di luar area resimen Cakrabirawa, Istana Negara, yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan Presiden, sehingga bertentangan dengan ketentuan area mengenai wewenang dan tanggung jawab terhadap keselamatan kepada negara, ujar Sailan. Demikian kura-kura takar lambi sundel.